Inilah sebagian dari bidang kompetensi. Hadirin, terimalah persembahan terbaik dari kami. Brotiers, apa yang ada di benak Anda saat mendengar kata-kata tersebut? Ya, di sini kita akan mempelajari semua hal tentang pemanfaatan media TV dan radio. Media, terutama televisi, saat ini menjadi alat propaganda yang paling efektif. Oleh karena itu, kita harus tahu betul bagaimana harus menggunakannya dan mengasahnya menjadi sumber positif bagi majunya konten tayangan yang mendidik di Indonesia. Di jurusan broadcast, Anda akan pelajari tentang pembuatan program drama. Di sini, kita bisa mengemas program untuk melestarikan cerita rakyat seperti Andre Nuvo. Pembuatan program non drama seperti game show, repackaging video, dan talk show. Karena kami percaya bahwa jurnalis yang baik, televisi yang baik akan membuat dunia kita lebih baik. Good journalism, good television.